semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Oh, aku mimpi buruk nih. Aku mimpi banyak zombie. Oh, iya. Kita sedang berada di markas. Oh, Kak Taiga sedang tidur. Dan Atom sama Atom juga belum bangun nih. Mio, Mio. Bangun, Mio. Mio, ayo buruan bangun. Kakak, oh Mio, aku mimpi buruk. Kita dikelilingi zombie, Mio. Tapi setelah ku ingat-ingat, iya kak benar, kita memang lagi dikelilingi zombie. Waduh, ternyata sampai terbawa mimpi. Mio, kamu lapar nggak? Iya kak, lapar sekali. Ayo yuk kita cari makan. Oh, dari itu Mio, zombinya. Hah, zombinya kenapa makin banyak kak? Iya nih, semalam malam sebelum kita tidur, zombinya cuma ada beberapa kan? Sekarang banyak sekali nih Mio, gimana dong? Aduh, padahal stok makanan sudah habis nih. Iya kak, semalam si Atom sama Atom yang habisin kak. Mereka lapar sekali. Waduh, padahal aku pagi ini mau cari makan. Aku pikir mereka sudah tinggal satu atau sudah tidak ada lagi. Tapi ternyata malah makin banyak. Kita mana bisa keluar dari sini Mio? Kakak, gimana kalau kita tungguin aja kak? Mungkin nanti mereka bakal pergi kak. Mereka sepertinya tahu kalau ada manusia di dalam sini Mio. Ah, jadinya mereka gak mungkin pergi ya kak? Iya nih. Oh Mio, gimana dong? Kita cari makanan. Kalau tidak, di dalam sini kita bisa mati kelaparan. Walaupun zombie-zombie gak masuk, yang ada kita malah mati kelaparan semuanya nih Mio. Oh, ayo deh, kita coba naik ke atas. Kita coba lihat situasi di bawah nih Mio. Iya kak, ayo kak. Oh, mereka sepertinya masih belum bangun deh. Oh, kita harus cari cara nih. Sekarang aku mau coba pantau dulu Mio. Ayo yuk, kita pantau ke depan Mio. Kakak mau lihat apa kak? Aku mau lihat jalan ke Yumat. Kira-kira jalan ke Yumat banyak zombie-zombie nggak ya? Iya kak, semoga jalan ke Yumat tidak ada zombie ya kak. Iya, jadinya kita bisa ambil makanan kan Mio. Ayo yuk sebelah sini. Oh iya kak, Kak Sakura kenapa belum datang ya kak? Oh Kak Sakura, apa karena zombie ini jadinya dia nggak bisa datang ke sini? Semoga Kak Sakura selamat deh Mio. Iya kak, semoga Kak Sakura tidak jadi zombie. Oh Mio, ada satu di sini Mio. Mana kak? Itu, sebelah situ. Wah di taman nggak ada, tapi di sebelah sini ada satu. Wah ada lagi tuh, di bawah. Wah Mio, sepertinya banyak deh Mio. Coba-coba lihat sebelah sini Mio. Iya kak, tunggu sebentar. Waduh, susah sekali naik ke sini kak. Mobil kita ada di sana. Kita bisa loncat nggak ya? Waduh, malah ada Mio. Oh, sepeda kita sampai terbalik tuh. Wah, dasar zombie-zombie ini. Tapi yang paling banyak ada di depan gerbang kita Mio. Oh, mereka sepertinya tahu kalau itu pintu masuknya. Kenapa ya zombinya makin pintar? Oh, dasar zombie-zombie. Aku jadinya nggak bisa keluar nih. Ya udah deh kak, kalau gitu hari ini kita puasa aja kak. Oh puasa, tapi aku gak sanggup kalau puasa Mio. Aku mau makan, aku lapar sekali. Lihat itu Mio, dekat di Yumat. Sepertinya dekat di Yumat gak gitu rame deh Mio. Hah, kakak mau lakukan apa kak? Oh iya, bagaimana kalau kita letakkan papan aja Mio. Hah, letakkan papan? Iya, kita buat jalan untuk menuju ke Yumat. Sepertinya itu ide yang bagus kak. Baiklah kalau gitu, sepertinya ke arah Yumat tidak banyak zombie. Jadi kita bisa ambil barang di sana, ambil makanan banyak-banyak. Lalu kita bawa ke sini Mio. Terus kita bisa bagi makanannya sama yang lainnya. Iya kak, ayo kita ambil makanan kak. Aku mau ambil mie ramen Mio. Aku mau makan mie nih, lapar sekali. Semoga Yumatnya buka ya. Yumatnya nggak tutup Mio. Ayo yuk, kita sambungkan papan ke kanopi itu Mio. Nah, ini dia papannya. Wah kakak, ide yang bagus. Kita lewat atas kak. Iya, mereka kan ada di bawah. Jadinya mereka gak bisa gigit kita kalau kita di atas. Kakak, Yumatnya jauh kak. Oh iya juga Mio. Berarti kita harus cari papan yang panjang nih. Baiklah, tidak masalah. Aku akan mencari papan yang panjang. Oh, ada berapa itu Mio zombinya? Ada satu, dua, sepertinya ada lima deh kak. Oh aman-aman, dia tidak lebih banyak daripada yang di depan gerbang kita. Dan juga yang dekat pintunya cuma satu kan Mio. Iya kak, kita akan mengalihkan dia kan kak? Iya, kita alihkan mereka supaya mereka tidak melihat kita. Baiklah, sekarang papannya sudah ada nih Mio. Wah, papannya panjang kak. Iya, jangan sampai jatuh ya. Iya kak, Mio nggak mau kalau sampai digigit zombie kak. Kalau digigit zombie, nanti kita bisa jadi seperti zombie itu Mio. Wah kakak, mukanya seram sekali ya kak. Iya, dan juga jalannya sepertinya cepat sekali deh Mio. Hah, kakak, di bawah ada Kak Mami nggak ya? Oh iya, kira-kira di dalam sudah ada zombie belum ya? Waduh Mio, aku jadi takut nih Mio. Kalau di dalam ada zombie gimana?
Gimana dong, Kak? Kita sudah terlanjur sampai di sini, Kak. Coba Mio lihat ya. Sepertinya zombinya tidak melihat ke arah sini deh, Kak. Kita sepertinya bisa masuk, Kak. Oh, kamu yakin, Mio? Iya, Kak. Baiklah, kita letakkan papan di sini aja, Kak. Lalu kita turun dari sini, Kak. Kita turun pelan-pelan. Di sini nggak ada zombie, Kak. Di sini aman. Ayo, ayo, Kak. Cepat sebelah sini, Kak. Oh, iya, Mio. Kakak, Mio sudah letakkan papannya, Kak. Aman, Kak. Aman. Baiklah kalau gitu, kita turun dari sebelah sini, Mio. Nah, sebelah sini kan gak ada zombie, kan? Baiklah, kita turun. Hup. Kakak, kita pelan-pelan, Kak. Sekarang kita berada di bawah. Jangan sampai zombie itu tahu kalau kita berada di bawah ya, Kak. Yo, Mio. Tenang aja. Kita akan merunduk pelan-pelan ya. Jangan tahu ribut, Mio. Semoga di dalam Yuman gak ada zombie. Aku akan mengintipnya dari luar dulu, Mio. Wah, bahaya nih. Gak ada yang lihat, gak ada yang lihat. Aman-aman. Ayo, sebelah sini. Ayo kak, ngintip dari kaca dulu kak. Iya. Oh, coba aku lihat. Gak ada Mio. Kosong Mio. Sepi. Gak ada zombie di dalam. Kita cuman ada satu zombie itu aja Mio. Tapi sepertinya dia gak lihat ke arah bawah sini. Kita cepat-cepat masuk Mio. Ayo buruan masuk Mio masuk. Wah untung aja pintunya terbuka. Yes, aku kira pintunya tertutup. Aman, di dalam gak ada zombie nih. Yes, berhasil. Oh banyak sekali makanan Mio. Makanannya juga masih bagus. Kita bisa mengambil banyak nih. Yeay, kita bisa ambil banyak, Kak. Oh, pintunya kenapa terbuka terus? Kak Mami juga nggak ada, Mio. Oh, zombie baju hijau itu terus melihatku, Mio. Tapi dia nggak bisa masuk karena kaca, Kak. Oke, baiklah, Mio. Sekarang kita harus fokus, Mio. Ayo, ambil yang banyak. Aku mau ambil mie, Mio. Mio mau ambil bento, Kak. Oh iya, ingat juga ambil roti-roti. Dan juga ingat ambil minuman nih, Mio. Iya kak, wah ada sushi-sushi dan juga ada sandwich. Aku juga mau ambil kue nih, minuman dan juga, oh iya makanan kaleng Mio. Kalau kita ambil makanan kaleng kan bisa lebih tahan lama kan. Iya kak, jadinya besok kita bisa makan juga. Oh iya, sabun mandi, aku juga pengen mandi nih, aku sudah bau sekali. Baiklah, Mio mau ambil kue dan juga Mio mau ambil gula kak. Lalu Mio mau ambil, ambil mie instan juga nih. Ada pop mie dan juga ada coklat juga, Kak. Mio, ambil yang penting-penting, Mio. Baiklah. Oh iya, di sini ada yang hangat-hangat. Ada bakpao, ada risoles juga, Mio mau, Kak. Oh, Mio, jangan terlalu dekat sama zombinya, Mio. Tenang aja. Lihat tuh, zombinya enggak bisa ke sini karena ada kaca. Dia enggak tahu, Kak, kalau lewat pintu. Hati-hati, Mio. Iya. Mio pengen ke WC dulu, Kak. Sesak pipis. Sebentar ya, Kak. Ada zombie, Kak Mami. Oh, ada apa, Mio? Kakak, oh Mio, mereka mengikuti kita, Mio. Oh, mereka mengejar kita. Ayo, buruan kita keluar. Aduh, malah nyangkut. Zombie itu mengejar kita. Kakak, kita ketahuan, Kak. Iya, tadi kamu bilang mereka tidak bisa karena ada kaca, tapi ternyata dia tahu jalannya, Mio. Tolong, jangan gigit kami. Oh, Mio, mereka bisa naik nggak? Wah, si Yuta sama Mio, mereka kemana? Mereka sudah bangun pagi-pagi sekali. Apa yang mereka lakukan? Wah, banyak sekali zombinya. Oh, mereka gak keluar kan? Jangan sampai deh mereka keluar. Berbahaya sekali. Kok bisa ya? Zombie-zombinya makin banyak. Mereka tahu ya? Oh, di belakang kita Mio. Oh, zombinya bisa naik. Oh, gawat nih, ayo kita lari-lari. Lari lebih cepat. Oh, untung aja jembatan yang kita buat ini jembatannya kecil ya Mio. Iya kak, wah mereka malah bisa naik kak. Iya, zombie Kak Mami mengerikan sekali. Oh, untung aja yang lain tidak naik ya. Mereka masih belum sadar Mio, kita keluar. Iya kak, tidak ada yang melihat ke sini. Ayo buruan. Yes, kita sampai Mio. Kakak, ayo buang kayunya kak, buang kayunya. Oh iya Mio, coba aku lihat dulu. Oh, sepertinya mereka tidak mengejar. Oh, mereka di bawah, itu dia. Yang baju hijau tadi itu kan. Iya kak, dan itu yang Kak Mami kak. Mereka jatuh Mio. Untung aja mereka tidak bisa naik ke jembatan ini. Oh, kalau mereka bisa naik, mereka bisa masuk ke dalam. Terus nanti tempat kita jadi tidak aman lagi nih. Iya, wah untung aja kak. Nah, aku sudah buang nih. Sekarang kita sudah aman Mio. Tidak ada jalan lagi kan? Iya kak, sudah aman. Gimana Mio? Kamu ada bawa kan makanannya tadi? Ada kak, tenang aja. Ini bisa buat kita makan beberapa hari kak. Iya, untuk beberapa hari ke depan kita jadi aman ini makanannya. Oh, untung aja ya Mio. Iya, oh itu dia polisi Taiga. Yuta, Mio, kalian apa yang kalian bawa itu? Kalian dari mana? Oh, tadi kami baru dari Yuman. Apa? Kalian keluar? Iya, kami tadi dari atas. Cuman zombie-zombie tadi ada yang mengejar kami.
ada zombie yang sampai mengejar kalian. Terus gimana sekarang? Tapi tenang aja, mereka tidak bisa mengejar kita lagi. Itu zombie Kak Mami. Waduh, untung aja kalian tidak apa-apa. Kenapa kalian sampai keluar? Lain kali jangan keluar lagi ya. Biar aku aja yang cari makanan. Oh, tapi... Jangan tapi-tapi. Ayo, ayo sini. Gimana? Kalian bawa banyak ya? Iya, kami bawa stok untuk beberapa hari. Dan orang-orang yang di penjara juga bisa dikasih makan. Wah, kalian memang baik sekali. Baiklah kalau gitu, sekarang kita makan dulu. Yang penting kita isi perut kita dulu. Habis itu baru kita bisa pikirkan gimana caranya supaya kita bisa pergi dari tempat ini. Kak Tega sudah telepon bantuan belum? Oh, tidak bisa. Semua telepon tidak bisa. Tidak bisa. Wah, jadinya gimana dong? Gimana caranya kita bisa menghubungi orang-orang yang ada di luar? Ah, Mio, gawat nih. Berarti Kak Sakura tidak bisa dihubungi juga ya? Iya, tidak bisa nih. Oh, Atom-Atom, ayo bangun. Kalian belum makan kan? Ayo buruan, makan dulu. Iya, Yuta, kami belum makan. Mana makanan? Oh, Celine, ayo bangun Celine. Wah, kamu capek sekali ya Celine. Kak Uta, udah pagi ya? Iya, sudah pagi dan sekarang saatnya kita sarapan. Tapi kami bertiga sudah makan sih. Kalian yang belum makan. Suara apa itu? Seperti ada suara. Kak Taiga, gawat. Kakak, itu pintunya, Kak. Iya, pintunya terbuka. Jombi-jombinya bisa masuk. Apa kalian bilang? Iya. Pintunya terbuka. Waduh, gawat nih. Yuta, Mio, kalian semuanya ayo masuk ke dalam penjara dulu. Aku akan menangani ini. Tetapi ayo cepat buruan, jangan sampai mereka mengejar. Kakak Taiga, ayo semuanya kita masuk ke dalam penjara. Ingat, kunci pintunya. Iya Kak Taiga. Kita masuk penjara. Iya, untuk saat sekarang penjara adalah tempat yang paling aman. Mereka tidak bisa menyerang kita. Tapi polisi Taiga gimana? Mereka sudah masuk. Kalau gitu aku naik ke atas dulu. Semoga mereka tidak naik ke atas. Tapi mereka bisa panjat loh. Mereka bisa panjat? Iya. Mereka banyak sekali. Tapi gak apa-apa, aku mau coba cari bantuan dulu. Di mana-mana ada zombie. Tapi di mana ya aku bisa panggil bantuan? Semoga ada bantuan. Kakak, mereka melihat kita, Kak. Iya, sepertinya zombie-zombie itu bisa melihat kita, Mio. Wah, makin banyak yang masuk. Mereka makin banyak. Aku takut. Mereka mendekat. Mio, tadi pintunya sudah dikunci yang rapat, kan, Mio? Sudah, Kak. Mereka tahu kita, Mio. Sepertinya mereka tahu mana yang belum jadi zombie dan mana yang sudah jadi zombie. Jelit tak mau digigit. Aku juga gak mau. Zombie, pergi sana. Waduh, gawat. Kota Sakura diserang sama zombie. Gimana ya? Yuta, Taiga, dan Mio. Itu dia, markas polisi Koban. Semoga mereka ada di dalam benteng. Kalau mereka di luar, bisa gawat. Lihat, banyak sekali zombie-zombinya. Aku mau parkir di mana ya helikopternya? Itu banyak sekali. Banyak sekali zombinya. Zombinya sudah sampai masuk ke dalam benteng. Wah, gawat nih. Gimana dengan si Yuta dan Mio? Mereka ada di dalam penjara. Itu dia, Yuta dan Mio. Dan juga teman-temannya. Mereka dikepung sama zombie. Sakura. Hah? Polisi Taiga? Wah, polisi Taiga, kamu gak apa-apa? Kamu sudah digigit? Belum, aku belum digigit. Mengerikan sekali. Yuta, Mio, mereka semua dikepung. Iya, wah, mereka banyak sekali. Tapi aku ada bawa senjata. Kamu bawa senjata apa? Aku bawa bazooka nih. Tapi hati-hati, Sakura. Mereka bisa mati ya pakai bazooka. Gimana kalau kita coba, Taiga? Apa? Kamu gak tahu? Rasakan ini. Aduh, wah, aku juga kena. Wah, Sakura, mereka bangun lagi zombie-zombinya. Rasakan ini. Yeay, mereka terbakar. Wah, Yuta, Mio, kalian tidak apa-apa? Kami tidak apa-apa. Itu dia, ada lagi. Iya, aku akan mengejarnya. Hei, kalian. Yes, kena. Berhasil, Sakura. Baby Jelin. Wah, zombinya sudah tidak bergerak lagi. Dia sudah mati. Sakura, ayo, kita pergi sekarang. Semuanya, ayo.
Baby Celine, kamu jangan kabur. Nanti kamu bisa digigit zombie. Yuta, ayo, Mio, semuanya ayo kita pergi dari sini. Iya, Kak Sakura. Kita naik apa? Kita naik helikopter. Kak Sakura bawa helikopter. Ayo, buruan semuanya. Jangan sampai ketinggalan. Nanti takutnya zombinya datang lagi. Yuk, semuanya naik. Aku ikut. Semuanya sudah siap? Udah, aku sudah siap. Iya, Mia juga sudah siap. Tapi, mana Atom? Atom di mana? Aku di bawah. Wah, Atom bergelantungan. Sekarang, ayo kita berangkat. Kakak akan menembak zombie-zombinya dari atas. Iya, Kak. Ayo, tembak dari atas. Yes, kena. Halo teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video horor. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Dadah. Ayo kita berangkat. Iya, kita cari tempat yang aman. Oh iya Kak, sekarang jadinya kita mau kemana? Kakak juga gak tahu Yuta. Kita kan gak ada rumah lagi. Apa? Gak tahu. Terus kenapa kita ke laut? Aku capek.